dengan saya Pemilu. Kali ini saya akan mereview jalan tempat di mana ini hari terdapat jalan baris yang letaknya di lapangan Kaisalit menuju PSG Jabon. Mari kita lihat keseruannya, guys. Ciao. Banyak adik yang sudah persiapan Mbak Baris. Ramainya suasana ini kayak gini. Selamat bertemu kembali malam PHBN 2019. UPC Pendidikan Kemudian Olahraga Semarang Jawil hari ini melaksanakan lomba. Halo guys, ini adalah peserta lomba gerak jalan yang nomor urut 1 akan melintasi area jalan di sini. Ini yang ada di belakang saya, kemudian nanti di belakangnya akan dipukul tim laki-laki yang juga mampu di ini adalah peserta nomor 1 yang sudah melintasi area tersebut. Sekarang peserta lomba gerak jalan dengan nomor urut 2 akan melalui area tersebut. Nah, inilah lombanya adik-adik yang sedang mengikuti lomba gerak jalan tersebut. Nah, begitu kompak dia jalan melintasi area ini. Ini juga ada para ibu-ibu pembimbing, guru pembimbing yang mengikuti di sana. Nah, di sana. Oke. Di sana jauh itu akan tiba juga peserta lomba gerak jalan dengan nomor urut 3. Sekarang lagi beraksi. Nah, ini. Inilah adik-adiknya. Nah. Nomor 3. Begitu kompak. Dia sekarang sudah melintasi area tersebut. Nah, itu. Adik-adiknya sudah lepas dari area tersebut. Ini juga peserta lomba gerak jalan dengan nomor urut 4 akan melintasi area. Nah, ini dia sedang melaksanakan tugasnya. Nah, ini ada adiknya ini. Begitu kompak, juga begitu rapi pakaiannya, dari segi pakaian rapi, topi semua. Nah, itu. Ada adiknya begitu kompak ini. Topinya pun sama, merah-merah. Ada bapak guru pembimbing yang ikut di belakangnya. Nah, itu peserta lomba gerak jalan yang nomor urut 5 akan melintasi area tersebut. Nah, dia lagi menyanyikan adik-adik. Adik-adiknya lagi menyanyi lagu Indonesia Raya. Ada juga para warga. Setia, 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 setia,
itu juga para adik-adiknya gerakan jalan yang nomor urut 6 sudah melalui dan melintasi areanya ini. Nah, ini sekarang dia sudah dekat. Saya sekarang mau melihat ini. Nah, ini ada dari nomor urut 6. Dari dia pakai kebun cantik. Tidak ada bibir-bibir di sana juga. Dan dia sekarang sudah melintasi area tersebut. Nah, ini peserta gerak jalan nomor urut 7 sekarang akan melintasi area tersebut. Nah, ini mbak-mbaknya lagi jalan ini. Nah, itu. Itu bapaknya sudah melalui area tersebut. Ketempat ada pemimpin juga yang ikut dari sana, dia sudah melintasi area tersebut. Sekarang dari jauh sana terlihat nampak para peserta gerak jalan yang mempunyai nomor urut 8. Sekarang dia lalu sini. Adanya itu nomor 8 sudah melintasi arahnya. Nah, itu nomor 8 sudah ikut. Nah, dia sekarang sudah melintasi. Nah, dari sana sekarang di sana peserta lomba gerak jalan nomor urut 9 akan melintasi area ini. Nah, ini saya sekarang sedang lihat. Nah, itu banyak ramai motor sudah ada. Sekarang sudah melintasi area tersebut. Inilah peserta nomor urut 9 yang sudah melintasi area ini. Nah, ini para guru pembimbing pun sudah ikut ada belakang. Ini dia. Ini gerak jalan yang nomor 8, 9 ini. Itu sudah sampai ke sana ini. Ini dari jauh sudah terdapat peserta nomor urut 10 sudah melintasi area ini dengan semangat Al-Mubarok. Nah, ini dia adik-adiknya sudah melintasi dengan pakaian yang begitu rapi. Adiknya sudah melintasi area ini. Nah, itu. Ya, selamat jalan. Ya, hati-hati. Sekarang sudah terlihat dari sana peserta gerak jalan nomor urut 11 akan melintasi area ini dalam rangka memperingati hari 17 Agustus 1945 dalam HUT RI yang ke-74 tahun. Nah, ini adik-adiknya sudah jalan melintasi area ini. Nah, begitu rapi, juga ada guru pembimbingnya yang di belakangnya. Sekarang ini lagi lihat lagi, ternampak dari sangat jauh peserta gerak jalan nomor urut 12 yang akan melintasi area ini. Nah, itu adik-adiknya siswi yang begitu rapi, begitu tert mengikuti arahnya. Nah, ini sekarang dia sudah melintasi area ini. Adik-adiknya begitu rapi memakai seragam busana muslim. Nah, ini ada juga pemburu pembimbing ada di belakang sana.
sekarang dari sana terlihat juga peserta gerak jalan nomor urut 13 yang sudah melintasi area ini. Ini saya lagi lihat ini pakaiannya pakai batik bawah atas merah, pakai topi. Ini kelihatannya adik-adiknya bersemangat sekali ini. Betul semangat, namanya panjang-panjang semua itu. Sebenarnya sudah melintasi area tersebut. Dari sana kelihatan sudah. Sekarang ini sudah terlihat peserta dengan nomor urut 14 yang sedang melintasi area ini. Akan melintasinya. Nah ini. Banyak ini adik-adiknya begitu bersemangat karena belajar ya. Ini juga adik-adiknya betul bersemangat betul itu adik-adiknya. Itulah juga ada para guru pembimbing yang ikut di belakang mengawasi area ini. Itu sudah jalan. Dari sana sudah terlihat peserta dengan nomor urut 15 yang sedang mengikuti acara kerajaan ini sudah melintasi area tersebut. Nah, ini dia adik-adiknya lagi bersemangat, begitu rapi, begitu kompak karena yang di pagi hari. Itu juga ada para sekarang dari jauh terlihat peserta gerak jalan dengan nomor urut 16 akan memasuki area dan akan melintasi area ini. Inilah para adik-adik, para siswa-siswi SD sekecamatan Kalidawir yang telah mengikuti HUT RI yang ke-74 tahun. Nah ini adik-adiknya sudah melintasi areanya itu. Nah, itu kompak, itu rapi. Ada dua guru pembimbing di belakangnya. Ini lokasinya. Nah, itu dia. Guru pembimbing ada dua guru pembimbing di sana. Adik-adiknya sudah melintasi areanya. Sekarang peserta nomor urut 17 tempat dari sana sudah lalu akan melintasi area ini. Inilah peserta, para peserta adik-adiknya yang sedang mengikuti gerak jalan. Nah ini adik-adiknya sudah melintasinya nomor 17. Adik-adiknya sudah akan melintasi area ini. Sekarang saya akan melihatnya. Adik-adiknya yang sudah melintasi area tersebut. Nampak juga dari jauh sana terdapat para peserta gerak jalan dengan nomor urut 18. Sudah kelihatan akan melintasi area ini dengan semangat para adik-adiknya ini hari mengikuti acara gerak jalan yang dilaksanakan di Sekretawir sampai ke SD Jabon. Ini adik-adiknya ini semangat sekali, pakainya rapi juga. Nah, juga ada guru pembimbing di sana mengikuti area ini. Sekarang dari jauh sana terlihat peserta gerak jalan dengan nomor urut 19 akan melintasi area ini. Adik-adik juga para guru pembimbing sangat semangat sekali ini hari karena ini hari-hari
yang betul cerah pagi hari. Ini adik-adiknya bersemangat sekali mengikuti arahnya. Nah, ini sekarang memakai pakaian yang rapi. Sudah ini sekarang sudah lintasi dan bersemangat sekali para adik-adiknya. Sekarang sana dari jauh terlihat nampak juga peserta kerajinan nomor urut 20 yang juga lintas ini yang diikuti para adik-adik begitu rapi bersemangat. Nah, ya biasanya sangat semangat sekali yang sudah lintas itu. Juga ada guru pemimpin di belakang yang mengikutinya. Sekarang peserta dengan nomor urut 21 akan melintasi area ini. Ini sudah ada para warga yang berlalu lalang di sini. Karena ini hari adalah hari yang lebih cerah. Ini adik-adiknya ini, wah, betul, arah ini. Dari itu nyanyi ini, bisa-bisa. Adik-adiknya. Sekarang sampai tadi, sudah ada guru-guru yang di belakangnya sana. Sudah ada, ya sudah melintasi arah ini. Itu kompak. Dari sana kelihatan dari jauh peserta dengan nomor urut 22 yang akan melintasi area ini. Begitu kompak, begitu bersemangat para adik-adik yang mengikuti gerak jalan di pagi hari ini. Adik-adiknya sudah melintas dari kita guru pembimbing kita mengikuti. Di sana terlihat juga adik-adiknya para peserta yang dengan nomor urut 23 yang akan melintasi area ini. Setelah adik-adiknya juga ada mobil yang ingat juga adik-adiknya itu yang akan melintasi area ini. Ini adik-adiknya dan ada berbimbing yang telah berbimbing. Jangan lepas melintasi area ini. Adiknya juga ikut mengikuti area ini. Nomor 24. Dari jauh sana sudah terlihat para peserta dengan nomor urut 25 yang akan melintasi area ini. Para adik-adiknya yang begitu semangat karena ini hari masih di pagi hari. Adik-adiknya lagi semangat nih. Begitu area ini. Itu dia para adiknya dan guru pembimbing yang ikut di belakang. Sekarang sudah melintasi area ini. Dari sana sudah lihat juga
peserta dengan nomor urut 26 yang akan melintasi area ini. Nah, itu para pesertanya, adik-adiknya yang telah mengikuti dari para siswa-siswi SD Sekecamatan Kalideres. Nah, ini adik-adiknya sudah melintasi area ini. Ini adik-adiknya sudah melintasi. Itu ramai, kompak para adik-adiknya dan melintasi area ini. Ini adik-adiknya, dari sana sudah terlihat juga peserta dengan nomor urut 27 yang memakai pakaian batik atas merah, pakai topi, sedang akan melintasi area ini. Ini adik-adiknya sudah jalan melihat tanya ini. Begitu kompak. Itu di belakang ada guru pemimpin yang ikut mengikuti area ini. Inilah para siswa SD Sekecamatan Kalideres yang telah mengikuti gerak jalan di pagi hari. Di sana terlihat jauh para adik-adiknya siswa-siswi dengan peserta dengan nomor urut 28 yang akan melintasi area ini. Inilah adik-adiknya yang berpakaian rapi, pakai dasi. Nah, inilah dia. Nah, begitu rapi, begitu ramai adik-adiknya yang mengikuti. Ada grup pembimbing di belakangnya sana yang sudah melintasi ini. Nah, itu adik-adiknya. Sekarang ini peserta gerak jalan dengan nomor urut 29 yang sudah dekat akan melintasi area ini. Inilah dia para adik-adiknya yang akan melintasi area ini. Nah, ini nomor 29 dengan pakaian busana muslim yang sudah dekat. Sudah ada guru pembimbing di sana, sudah melintasi arah ini. Itu dia para adik-adiknya sudah melintasi arah ini. Dari sana lihat jauh para peserta dengan mempunyai nomor urut 30 yang akan melintasi area ini. Ini dia pesertanya yang sudah lalu. Inilah peserta nomor 30 yang sudah melintasi area ini. Nah, oke, para adik-adiknya lagi melintasi ini. Nah, ini dia yang nomor urut 30 sudah melintasi area ini. Ada juga guru pembimbing yang ikut ke sana. Nah, sudah melintas. Nah, itu guru pembimbingnya yang tadi sudah melintas area ini. Dari sana sudah terlihat para peserta gerak jalan yang mempunyai nomor urut 31 yang akan melintasi area ini. Inilah adik-adik siswa-siswi SD Sekecamatan Kalideres yang mengikuti acara ini. Lalu menyanyi di sana kita. Kita guru pembimbing kita yang negara ini. Ini sudah terlihat peserta yang mempunyai nomor urut 32 yang akan melintasi area ini. Nah, itulah para adik-adiknya yang begitu ramai, begitu kompak mengikuti gerak jalan dan begitu bersemangat di pagi hari ini. Itulah para adik-adiknya.
dia begitu bersemangat juga. Jadi apa ini? Inilah adik-adiknya. Tidak ada guru pembimbing di sana. Jadi kita lintasi arah ini. Sekarang dari jauh itu terlihat juga adik-adiknya, para peserta. Ini adalah peserta yang mempunyai nomor urut 33 yang akan melintasi area ini. Inilah adik-adik yang semangat dari lomba ini. Itulah para peserta. Nah, ini tertutup mobil. Nah, nomor urut 33. Nah, adik-adiknya yang nyuruh nomor 33. Tidak ada guru pembimbing di belakangnya yang sedang mengikuti area ini. Tidak ada yang sudah melintasi area ini. Itulah keramaian dan keseruan para siswa-siswi di Kecamatan Kalideres yang mengikuti area ini. Sekarang peserta yang mempunyai nomor urut 34 adanya yang lagi semangat itu lomba jalan itu lomba 34. Nah, sudah melihat sekarang sudah melintasi ada ini, cukup kompak, cukup semangat di pagi hari ini. Ini ada juga guru pembimbing yang di belakang yang mengikuti. Itulah keseruannya, keramaiannya, para peserta baris. Sekarang ini peserta yang mempunyai urut nomor 35 sudah terlihat dan akan melintasi area ini. Ya, nomor urut 35. Yang akan melintasi arah ini. Ini dia para adik-adiknya yang cukup semangat begitu lomba ini. Itulah cukup semangat, ramai, kompak ya. Sekarang dari jauh sudah terlihat peserta yang mempunyai nomor urut 36 yang akan melintasi area ini. Jadi ya, peserta nomor urut 36 begitu ramai. Banyak juga melintasi area ini. Ini peserta putri yang mempunyai urut nomor 37 yang akan melintasi area ini. Inilah adik-adiknya. Nah, nomor 37. Nah, itulah para adik-adiknya yang melintasi area ini. Itu ramai. Sekarang peserta nomor urut 38 yang akan melintasi arah ini dari jauh kelihatan. Nah, ini peserta nomor 38. Adik-adiknya sungguh semangat mengikuti lomba kerajaan ini. Sekali ada juga pilih yang sudah di sini. Ini dia kita nomor 38 yang sedang
sudah melintasi hari ini juga ada di sana. Sudah merah putih. Sudah melintasi hari itu. Sekarang adalah peserta laki-laki yang mempunyai nomor urut 1 yang akan melintasi area ini. Di sana kekompakan para peserta dan juga ada guru pembimbing yang di belakangnya, ngadadenya. Itulah tuannya itu. Satunya sampai peserta yang punya nomor urut 2 yang sedang melintasi arah ini dia ya, para adik-adiknya yang sudah melintasi arah ini, punya nomor urut 2. Nah, jelas ya adik-adiknya. Dari sana terlihat jauh peserta yang mempunyai nomor urut, peserta laki-laki yang punya nomor urut 3 yang akan melintasi area ini. Inilah para peserta yang mempunyai urut nomor 3. Ya. Adanya. Sudah melintasi juga ada berikutnya di belakang sana. Dan peserta dengan nomor urut 4 yang akan melintasi arah ini. Ini dia, dan nomor 4 yang akan melintasinya. Para peserta sudah ada grup-grup yang sana sini. Sekarang dari jauh ini terlihat peserta putra yang mempunyai urut nomor 5 yang akan melintasi area ini. Ini dia peserta nomor 5 yang begitu kompak mengikuti acara gerak baris. Nah, itu dia nomor urut 5 itu ada hasilnya. Kita minta acara ini. Nah, itu hasilnya. Sekarang dari jauh terlihat peserta yang mempunyai nomor urut 5, 6 akan melintasi area ini. Itu ya, yang memakai topi itu hati-hati. Nah, ini adik-adiknya sudah melintasi area ini. Ada guru pembimbing di belakang juga. Sudah melintasi area ini. Sekarang dari sana sudah terlihat peserta yang mempunyai nomor urut 7. Para adik-adiknya begitu kompak, ini memakai seragam yang begitu indah. Ini adik-adiknya. Dan satunya ada
dan nomor urut 7. Ini dia. Ini dia datanya. Dan nomor 7. Kita turun ke belakang juga. Dari sana jauh terlihat juga peserta laki-laki yang mempunyai urut nomor 8 yang akan melintasi area ini. Ini dia adik-adiknya yang sudah. Nah, ini dia lagi menyanyi nomor urut 8. Adik-adiknya. Jalan. Ya, guru di belakang. Nah, ini peserta yang nomor urut 9. Isin. Alah niki lho ningali. Peserta yang mempunyai urut nomor 10 sekarang sudah mendekati area ini. Ya, nah inilah kompakan para peserta laki-laki. Ya, yang begitu ramai para adik-adiknya dan guru pembimbing juga di sana. Nah, sekarang sudah melintasi area ini. Nah, itulah merupakan para adik-adik. Ini adalah peserta yang mempunyai urut nomor 10, nomor 11 yang sudah mendekati area ini. Ini dialah pesertanya, para adik-adik laki-laki. Itu dia. Dia sudah jauh melintasi area ini. Nah, ini peserta nomor urut 12 yang akan melintasi area ini. Ini cara mas-masnya peserta laki-laki, begitu kompak, begitu bersemangat karena ini hari-hari yang sangat cerah. Nah, adik-adiknya bersemangat betul. Nah, ini inilah adik-adiknya. Adik-adiknya sudah ada. Tidak ada ramai orang juga. Tapi tidak ya. Ini adalah peserta nomor urut 14 yang akan melintasi area ini. Ini dia para peserta adik-adik yang baris. Nah, sudah lepas dari ini dia adik-adiknya. Begitu ramai, begitu bersemangat di pagi hari ini. Nah, adik-adiknya sudah lepas dari. Ini adalah peserta nomor urut 15. Sedang melintasi area ini. Inilah para pesertanya, ada timnya. Coba ke? Coba. Pasti mana ya?
masih bang. Nah ini nomor 15 masih bang. Nah ini nomor 15. Nah, ini para pintunya sudah siap. Oke. Dia sudah melunasi. Nomor urut 16 yang akan melintasi area ini. Ini dia. Dan nomor urut 15. Kalau ada adiknya sudah melintasi area ini. Ini dia. Sekarang sudah melintasi area ini. Adalah peserta nomor urut 17 yang akan melintasi area ini. Inilah para peserta nomor urut 17, adik-adiknya itu yang sudah melintasi area ini. Nah, dia. Dari jauh sana kelihatan peserta laki-laki yang mempunyai urut nomor 18 yang akan melintasi area ini. Ini dia adik-adiknya yang sudah mendekati area ini dengan semangat mengikuti gerakan baris berbaris. Ini dia adik-adiknya. Ini adik-adiknya sudah melintasi arah ini. Ada grup pembimbing juga di sana belakangnya itu. Jalan melintasi arah ini. Dari sana jauh sudah terlihat adik-adik peserta laki-laki yang mempunyai urut nomor 19 yang sudah mendekati arah ini. Dia akan melakukan arah ini. Nah, inilah peserta nomor 19. Nah, ini adik-adiknya. Nah, ini dia. Dia sudah berjalan itu ya. Nah, adik-adiknya. Inilah keramaiannya para peserta. Sekarang dari jauh sudah kelihatan peserta yang mempunyai nomor urut 20 akan melintasi area ini. Ya, para adik-adiknya mempunyai nomor urut 20. Sudah dia, adik-adiknya mempunyai urut nomor 20 yang sudah melintasi area ini. Sekarang sedang berjalan begitu cepat untuk para ibu yang ada berjalan ini. Ini adalah peserta yang mempunyai nomor urut 21 yang akan berjalan hari ini. Ya. Ada adanya ini. Nomor 21. Saya melihat di arah ini. Bumbunya pun ada. Nah, itu ada adanya. Yang telah melintas di arah ini. Itu ramai, itu kompak. Ini peserta yang mempunyai urut nomor 23 yang akan melintasi area ini. Ini dia para adik-adiknya, begitu bersemangat
di belakang sana ada guru pembimbing yang lintas ini. Inilah adik-adiknya. Daerah itu dari sana terlihat para adik-adiknya, para peserta ini yang mempunyai nomor urut 25 yang akan melintasi arah ini. Nah, itu adik-adiknya begitu bersemangat, ramai betul. Nah, itu inilah adik-adiknya. Nah, sekarang sudah melintasi arah ini. Itulah peserta lagi. Ini peserta yang punya nomor urut 26 yang akan melintasi area ini. Ya, ada adanya. Itu ramai. Semangat. Itulah peserta nomor urut 26. Tentunya itu. Di arah ini sudah berpimpin juga di sana. Nah, itulah keadaannya. Ini adalah peserta yang mempunyai nomor urut 27 yang akan melintasi area ini. Inilah hati-hatinya pas pesertanya ini, menurut 27 yang akan melintasi area ini. Nah, inilah keramaian kompakan para adik-adik yang memiliki nomor 27. Ini adalah peserta yang mempunyai nomor urut 28 yang akan melintasi area ini. Inilah para peserta, para adik-adiknya, para laki-laki yang begitu semangat. Sudah ada guru pembimbing yang di belakang sana. Nah, ini dia. Adiknya di sana. Itulah ramaiannya. Ini adalah peserta yang mempunyai nomor urut 29 yang akan melintasi area ini, dan para adik-adiknya sungguh bersemangat mengikuti gerak jalan. Nah, ini betul-betul semangat. Ini tengok para adik-adiknya, para guru pembimbing juga ada. Nah, ini sangat betul sekali. Ini ya, adik-adiknya sudah melintasi area ini. Ya, adik-adiknya. Nah, gulak, dia kacang apa? Nah, ini area adik-adiknya peserta nomor 30. Sudah melintasi area ini. Ini adik-adiknya. Nah, ini peserta nomor 30 yang sudah melintasi area ini. Di sini saya akan mereview melihatnya. Sudah adik-adiknya. Nomor 30 sudah melintasi area ini. Ini sudah terlihat jauh dari sana. Peserta yang mempunyai nomor urut 31, peserta laki-laki. Ini dia adik-adiknya yang akan melintasi area ini. Sungguh ramai. Inilah peserta laki-laki. Nah, adik-adiknya. Begitu ramai. Cukup kompak, begitu semangat mengikuti gerak jalan ini.
ada grup pimpin di belakangnya sana. Nah, itu adalah peserta laki-laki yang mempunyai urut nomor 32 yang akan melintasi area ini. Inilah adik-adiknya dengan guru pembimbing. Adik-adiknya ya hampir melintasi area ini. Nomor urut 33 sudah melintas di arah ini. Inilah besarnya kalau adik-adiknya ini. Nomor 33 sedang melintas di arah ini. Nah, ini pakai topi nih, topi koboi. Nah, adik-adiknya pakai topi koboi. Adiknya ini sedang melintasi area ini. Sedang ya, serta nomor 33 . Nah, ini dari jauh sudah kelihatan peserta laki-laki yang mempunyai nomor urut 34 yang akan melintasi area ini. Dia sekarang lagi berhasil. Nah, di sini. Nah, inilah adik-adiknya yang melintasi area ini. Nah, ini adik-adiknya. Nah, ini adik-adiknya yang melintasi area ini. Nah, ini dia para adik-adik dan para guru pembimbing sedang melintasi area ini. Nah, adik-adiknya sudah melintasi area ini. Ini gurunya pembimbing. Sekarang dari sana sudah kelihatan peserta laki-laki yang mempunyai nomor urut 36 yang akan melintasi area ini. Nah, sekarang dia lagi berbalik. Ini dia para adik-adiknya yang berseragam kompak. Nah, sekarang lagi langkah tegap. Dialah adik-adiknya. Lokasinya begitu sejuk, indah karena dekat pegunungan. Ya, adanya juga ada grup pembimbing di belakangnya satu sana. Inilah adanya. Kompak. Yang melihat pas arah ini. Inilah adik. Tentang putih. Dari sana terlihat peserta lahir yang mempunyai nomor urut 37 yang akan melintasi area ini. Inilah para peserta yang mempunyai urut 37. Begitu kompak, begitu ramai. Nomor urut terakhir. Ini para adik-adiknya yang sekarang. Nah, ini dia lagi prestasi. Reaksi baru 37. Para ibu-ibu, guru, pembimbing juga ada mengikuti dari belakang. Ini adik-adiknya ini yang masih begitu kompak, begitu rapi itu pakainya. Sekarang kayak gini dalam memperingati HUT RI yang ke-74 tahun.
yang diikuti oleh para siswa siswi SD sekecamatan Kalidawer. Itulah keseruannya. Nah, kayak gini. Betul-betul ramai, betul-betul indah. Nah, itulah keramainya. Itu ada juga bapak polisi yang telah mengikuti acara ini. Nah, itulah para ibu-ibunya yang mengikuti lomba. Ini para guru-guru. Nah, ini ya, para guru pengunjung juga yang ambil foto gambar-gambar. Inilah dia ramainya tadi di lapangan Kalidawer. Nah, sekarang sudah habis sama acara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara Lomba Berbaik. Terima kasih semuanya. Mana ini hari banyak para warga yang mengikuti acara tersebut hari ini. Dan jangan lupa. Halo guys, itulah tadi keseruannya para siswa siswi SD sekecamatan Kalidawer yang telah mengikuti jalan-jalan berbaris yang diadakan ini hari, yang setelahnya di lapangan Kalidawer menuju lapangan Jabon. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment agar tidak ketinggalan berita. Aktifkan lonceng dan sampai jumpa. Terima kasih menonton. Ciao.